الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala wa adamu naf'a fi ulumi fi darini amin wa qad ikhtalafan nahsu fi awwali man banal ka'bata Alhamdulillah dan sungguh manusia berbeda pendapat fi awwali man banal ka'bata pada awal orang yang membangun Ka'bah. Siapa gerangan yang pertama yang membangun faqilah? Al-malaikatu qabla Adam. Ada yang mengatakan malaikat ya sebelum Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu manusia pertama ya yang membangun Ka'bah ya. Namun sesungguhnya sebelum manusia membangun ada yang bangun duluan yaitu malaikat. Ya. Jadi malaikat memang duluan malaikat ya. Ya baru Nabi Adam. Jadi kalau begitu Ka'bah itu adalah batu yang ya, yang sangat pantas dijadikan oleh Allah ya tempat untuk menjadi kemana kita beribadah, kemana kita mengarahkan kiblat kita. Ya, jadi pilihan Allah sangat tepat sekali Ka'bah. Wa ruwiya hadza an Abi Ja'farin al-Baqiri Muhammad ibn Ali ibn Husaini zakara al-Qurtubi wa haka labzahu dan telah diriwayatkan akan ini daripada Abi Ja'far al-Baqir Muhammad bin Ali bin Husain Imam Qurtubi menyebutkan itu dan Imam Qurtubi telah menghikayatkan akan lafaznya tapi kata Ibnu Katsir wa fihi gharabatun pada riwayat itu ada keanehan gharib ya wa qila adamu pendapat kedua mengatakan yang bangun pertama Nabi Adam bukan malaikat Nabi Adam alaihissalam rawahu Abdul Razak an Ibn Jurayj itu hadis diriwayatkan oleh Abdul Razak bin ya, dari Ibn Jurayj an Atha'in wa Sa'id bin Musayyib boleh Musayyab boleh guru saya ada dua guru saya mengatakan ini jadi ya guru saya ke Syarifuddin beliau Musayyib guru saya ke ya ke Mahfuz Musayyib ya guru saya Kiai Syafi Azami juga beliau Musayyab ya Kiai Mahfuz Musayyab Kiai Syafi Azami guru saya juga beliau Musayyab ya Kiai Alawi juga beliau Musayyab ya. Tapi saya lihat ketika saya baca syarah daripada Asy-Syifa ya Qodi Ayat itu beliau bacanya Musayyib ya. Ada keterangannya ya Musayyib. Ala kulli hal yang mana aja dah ya. Yang penting ada gurunya. ada ikutannya. nah. Itu kalau mau baca keterangan ada tuh dibaca di syarah Syifa. Emang syarah Syifa ada banyak. Saya punya 3 syarah Syifa ini. Anna Adama ya Nabi Sayyid wa ghairi min salam mereka anna adama banahu min khamsati ajburin ini jama' ajbul jarang sekali biasanya pakainya jibal ini ajbul wazan ahruf gitu ya bahwasan Nabi Adam beliau telah membangun Ka'bah dari ya 5 gunung ya. Jadi memang kalau kita lihat Ka'bah adanya di tengah itu jadi bawahnya legok ya. Baunya logok. Ini gunung. Masya Allah. Lembah.
Memang kalau kita lihat unik sekali memang. Dari atas itu. Bawahnya lembah. Pantes kalau di situ ada air, pantes. Iya, emang kalau gunung kan bawahnya air. Masya Allah. Batu. Ada air. Bahkan kata guru saya Kiai Mahfuz ya, itu air Zam-Zam ya. Bawahnya tuh grom. Pernah itu mau ada mobil besar enggak jadi karena takut longsor. Karena bawahnya grom besar. Makanya enggak habis-habis itu. Ya, kalau kita mau berpikir cukup buat orang masuk ke dalam Islam memikirkan tentang air Zam-Zam. Enggak ada habis-habis. Sedunia orang minum enggak ada habis-habis. Masya Allah, luar biasa. Kalau bukan mukjizat, enggak bisa itu mukjizat itu. Ada lima gunung, min Hira'a wa Turi Sina'a wa Turi Zaita wa Jabal Libnana wa Judi. Ada lima. Gunung Hira, Gunung Turi Sina, Gunung ya Turi Zaitan, ya, Gunung Libanon, Gunung Judi, Libnan, ya, Gunung Judi. Wa hadha gharibun aidan, kata Imam Ibnu Katsir, kata beliau ini juga gharib, ya. Aneh juga ini pendapatnya apa riwayatnya. Wa ruya nahuhu an ibni Abbasin, diriwayatkan akan sumpahnya dari bin Abbas, wa Ka'b ibn al-Ahbar wa Qatadah, dan Ka'ab al-Ahbar dan Qatadah, wa an Wahb ibn Munabbih dan Wa'ab bin Munabbih, anna awwala man bana'u Syisun alaihi salam, bahwasanya awal orang yang membangun Ka'bah, ya, pendapat ketiga nih, itu Nabi Syis alaihi salam. Ini pendapat ketiga. Pertama malaikat, kedua Nabi Adam, yang ketiga Nabi Syis. Wa ghalibu man yadhkuru hadha innama ya'khudhu min kutubi ahli al-kitab, dan ghalibnya yang biasanya dan yang ghalibnya orang yang menyebutkan ini hanya saja dia ambil daripada kitab-kitab dari ahli kitab. Jadi berita ini diambil dari kitab umumnya. Ya. Nah, kalau ahli kitab bagaimana? Jadi kalau sesuatu yang diambil dari ahli kitab, dari kitab-kitab ahli kitab, min kutubi ahli kitab, prinsipnya bagaimana? Ya, prinsip kita katakan wahiya mimma la yusaddaku wa la yukadzabu. Itulah sesuatu ya yang tidak dibenarkan, tidak didustakan. Jadi kalau dari Bani Israel ya atau dari ahli kitab itu tidak dibenarkan semua, tidak disalahkan semua. Atau bahasa lainnya begitu. Ya. Ya, ini seperti Alkitab yang ada sekarang ini. Itu enggak dibenarkan semua, tidak disalahkan semua. Karena ada yang dirubah, ada yang tidak dirubah. Wala yuqtamadu 'alaiha bimujarradiha. Dan tidak ya dipegang teguh atasnya dengan semata-matanya, artinya dengan begitu aja begitu ya. Ya, enggak. Jadi enggak boleh. Jadi harus begitu. Harus tidak dibenarkan semua, tidak didustakan semua. Wa amma idza sah hadisun fi dzalika. Adapun apabila sahih hadis tadi, umpama kalau sah tuh hadisnya, kata beliau fa'ala ra'si wa 'alal aini, maka atas pala, atas mata. Maksudnya apa? Harus diterima. Bahasanya begitu. Wa 'alal ra'si, fa'ala ra'si wal aini, maka atas kepala, ini bahasa majas ya, atas kepala, atas mata. Maksudnya apa? Harus diterima kalau hadisnya sahih. Siapa? Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i. Wa idza soal hadis bahwa mazhabi, apabila saya sebuah hadis maka adalah dia itu mazhabku.
Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kalau berdebat itu beliau mengharapkan orang yang benar. Kalau sekarang kebalik. Gue yang harus benar. Imam Syafi'i, mudah-mudahan kamu yang benar. Makanya beliau mengatakan itu, tapi disalahpahami oleh orang Wahabi. Iya. Apa kata orang Wahabi? Iya. Ya, Imam Syafi'i aja. Iya. Enggak begitu-begitu amat katanya, enggak kayak ente. Bahasa kita begitu. Imam Syafi'i, Pak, ini buat dalil mereka Imam Syafi'i buat supaya kita enggak bermazhab gitu. Ya, enggak bermazhab. Ya. Kita kalau enggak bermazhab kita enggak bisa wudu, Pak. Ya. Kita kalau enggak bermazhab kita enggak bisa wudu, kita enggak bisa sembahyang bagaimana? Umpama orang kita lahir umpama lahir, prot. Jangan kasih lihat tuh semua. Kasih aja Al-Qur'an hadis. Ayo. Al-Qur'an hadis, Al-Qur'an hadis. Kaji sendiri. Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Harus ngikut belajar. Begitu. Dan kita, Pak, enggak bisa berhindar dari orang, dari keadaan orang. Ada yang pintar, ada yang setengah pintar, bodoh gitu ya. Sebenarnya enggak ada yang bodoh, ya malas sebenarnya. Bahasa halusnya gitu. Kita enggak bisa berhindar dari keadaan itu. Enggak bisa kita berhindar itu keadaan. Itu pasti ada. Artinya apa? Mesti ada taklid. Ada taklid. Nah, kecuali memang mampu untuk berijtihad. Silakan kalau mampu mah ijtihad mutlak silakan. Kalau mampu. Sekelas Imam Ghazali aja masih bermazhab. Ya. Sekelas Imam Izzuddin Ibn Abdissalam beliau masih bermazhab. Sekelas Imam Nawawi aja masih bermazhab. Allah, luar biasa beliau ilmunya. Sekelas kita. Iya. Apal hadis aja enggak apa pakai ini aneh. Google. Allahu Akbar. Nah, yang itu begitu jangan ikutin ya. Ngaji aja kita sama guru, ya, dia sama guru yang nyambung sanadnya gitu. Udah jam 8, wallahu a'lam bishawab.